Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mamat Skill. Berikut ini saya mau ngejelasin routing gear saya yang setiap dipakai manggung maupun dengan band ataupun solo gitar. Ya, jadi ada yang emang gear yang dipakai buat solo gitar, ada buat yang buat main band, sama yang buat recording. Oke, kita lihat ya urutan-urutannya. Oke. Sama change-nya ntar diterangin semua, kita buka di sini. Oke. Yuk, lanjut. Dari mulai gitar ya. Saya kebetulan pakai ini custom ya gitarnya. Tidak bermerek tapi enak lah dipakai. Kebetulan ini gitar kayunya solid ya, dari reviewnya dari kayu mahogani. Terus pickupnya saya merdankan TB6 Trembaker, yang ya atasnya di Marsio Super Distortion. Kebetulan kalau pickup tuh pakai yang bridge dua-duanya sebenarnya. Kalau yang atas juga sebenarnya khususnya buat bridge, tapi dipakai buat naik biar apa pickup sliternya dikenekin, biar ini ya biar nyaring gitu, biar tetap nyaring, nggak burem gitu, nggak ngebrace gitu. Terus spek gitar ini fretnya pakai Jazzcar ya yang stainless, jadi biar kelihatan kinclong, terus nggak ribet untuk ngebersihin. Terus banyak yang nanya kalau yang di atas tuh apa yang buat pengikat. Ini buat damper ya. Biasanya kalau main tapping gitar tuh kan suka suaranya tuh suka gak jelas. Tapi biar ini di damper biar enak jelas gitu. Paling gitarnya segini dulu ya, sekitar. Gitarnya mah ini biasanya pakai yang satu lagi di softcase di Ibanez. Kalau gitar tuh customan kan, ininya pakai Wilkinson. Treyernya, terus kayunya mahogani, paling segitu aja. Bentuknya kayak tele, cuman nggak ada namanya. Nah, cuman ini gitar customnya. Enggak, langsung lanjut ke gear effect. Nah, kebetulan ini saya masih pakai Stombok ya. Ini tuh sebenarnya jenis-jenis hybrid juga ya. Jadi hybrid tuh gabungan analog langsung ke digital. Jadi emang saya channelnya pakai direct ya, pakai DI box. Urutannya dari sini, ini saya pakai Beshifter Harmonix. Beshifter ya, teman-teman bisa lihat Beshifter. Harmonix Beshifter PS6 dari Boss. Ini buat ngebending yang kayak ntar saya bunyiin ya. Kalau ini buat ngebending biar pitch-nya kayak Wahmi. Cuman biar ukurannya kecil saya simpan pakai Harmonix PS6. Langsung lanjut dari sini, ini buat buffernya juga. Masuk ke envelope filter. Jadi ini sebenarnya kloningan dari MXR envelope yang 1976. Kalau sekarang udah nggak keluar lagi, sebenarnya autowah ya, intinya tuh autowah. Kalau ini biasanya kalau dipakai buat satu lagu, kalau yang ada wahnya gitu, yang kayak Karibibi gitu. Nah, ini pakai ini, jadi nggak usah nginjek-nginjek wah. Outputnya langsung masuk ke EP booster. Ini tuh buat nambahin gain biar empuk ya. Jadi kalau main tuh sepertinya agak susah. Kalau tangan belum fingering suka berat. Pakai ini ijak jadi hampang gitu. Jadi ringan. Udah sini masuk ke ini, saya pakai Octaver yang TC elektronik. Ini bisa jadi double. Bassnya bisa double ke high-nya, jadi lebih ke tingginya, bisa lebih ke rendahnya. Dari sub and up, ini bisa tone print juga. Terus bisa dipakai apa, di style di HP, masukin ke sini bisa. Nah, dari sini, kan ini inputnya 1, 2, 3, 4. 4 ini kelima. Masuk ke, ini customan juga nih. Saya sebenarnya pakai gear yang utamanya tuh emang apa, enggak pabrikan, tapi buatan teman saya.
Kebetulan Om Opik PX Epek Custom yang ngeklon emang ini klon Centaur yang apa yang lagi yang hype tahun 94 itu yang karyanya si Bill Finnegan ya yang apa 94 klon Centaur yang silver. Nah, ini saya diklonin di sirkuitnya persis kayak klon Centaur dikecilin kayak gini. Nah, ini serinya lucu tapi kalau ini serinya apa Pang Centaur. Pang Centaur tapi ini mah cuman karangan saya sendiri. Nah, terus ini brandnya MS Mamat Skill sama OPE Custom yang ngebuatnya. Ntar kita cobain suaranya kayak gimana ya. Oke, ini sebenarnya buat staking di staking sama preamp. Jadi ini cuman ngangetin doang. Jadi klon sebagai penghangat buat ke preamp. Gitu ya, ini urutannya dari sini. Langsung kita loncat ke nah ini sebenarnya yang ditanya teman-teman pakainya distorsi apa? Ini saya pakai distorsi sendiri ya. Sebenarnya ini kloningan dari tuh ini Marshall. Ini Marshall Rack yang tahun 80 ya kalau saya nggak salah. Ini kelahiran tahun 80, jadi produksinya 80 tahun 80. Marshall 9004. Nah, jadi seri itu diproduksi tahun 80. Kebetulan saya tiap manggung pakai itu pakai rak terus jadi ribet sama OPE Custom dikecilin jadi kayak gini. Jadi kayak gini ya. Jadi ini clean sama distorsi doang. Channelnya cuman clean sama distorsi terus knob-knobnya hampir sama. Cuman bedanya nggak ada efek send return. Itu dari sini kan ini yang karya Bill Finnegan kalau sirkuitnya tuh si Klon Centaur masuk ke sini ini staking. Dua-duanya maaf saya lagi terab. Dua-duanya dinyalain terus. Gitu. Kebetulan kalau saya channel clean-nya tuh enggak diinjek put switch ya, jadi emang bener-bener dikecilin dari volume ya, teman-teman. Ini di staking. Staking terus. Nah, langsung loncat ke nah, ini sebenarnya saya pakai IR. IR-nya pakai more radar ya. More radar ini impulse responnya pakai impulse respon sendiri. Mat skill saya gabung-gabungin di PC kayak micingnya kayak gimana. Ini hasil saya apa? Ada yang pakai saya tuh pakai beberapa impulse respon di antaranya yang mat skill ini pakai on hammer juga. Terus pakai yang beberapa dari apa? Justragis JST kalau maksudnya itu teh pakai ke sini. Oke. Okay. Outputnya dari ini dari preamp langsung masuk ke more, langsung masuk ke ini sebenarnya delay-nya dari sini. Delay reverb-nya dari Zoom MS70 CDR. Ini komplit. Kalau sebenarnya ada suara-suara kayak kalau teman-teman suka lihat saya manggung ada shimmer-nya, ada reverb-nya, ada delay-nya tuh pakai ini. Nah, ini jadi emang udah komplit banget lah ini jadi enggak usah banyak lagi bawa efek. Modulasinya cukup tebal juga. Chorus sama flanger yang segala macam apalagi shimmer sekarang ya kayak edge delay, kayak vertical reverb itu banyak di sini. Shimmer reverb gitu. Outputnya stereo masuk ke DI box stereo. Ini DI box-nya merek Sound King ya yang murah. Tapi enggak murahan, enak nih pakai di panggung berapa watt juga kejar saya pakai channelnya stereo. Jadi biar bisa pingpong delay enak lah gitu. Terus buat power supply-nya pakai custom. Ini bahannya plastik. Tapi jangan salah, plastik ini dalamnya ISO. ISO juga pakai trafo yang gede. Ininya ISO ya. Outputnya 6. Yang satu 12 volt buat si radar ini. Yang lainnya sama 9 voltnya. Gitu teman-teman. Jadi sekarang kita dengerin suaranya kayak gimana. Oke, monggo. Ini ada beberapa bunyi stombok yang sering saya pakai dari mulai urutannya kayak tadi yang udah diterangin. Nah ini sekarang harmonis ya fungsinya buat ini aja so. Nah, gitu. Jadi kayak buat ngecuit-cuit gitu. Nah ini harmonis ya sekaligus buffer buat efek yang lain. Kan saya pakai kabel signal channel-nya dari gitar langsung ke harmonis ini. Langsung ini apa? Envelope filter yang auto.
suaranya. Ini wow wow gitu ya, kayak ini. Oh, ini apa, booster, booster clean. Tindu. Sekarang ini octaver. Beberapa suara ya, banyak juga nih teman-teman kalau mau tahu. Ini zoomnya. Ini bisa suara keyboard juga. Tambah delay. Kayak gitu ya. Jadi kalau ini oktaver biasa. Matiin dulu. Kayak gitu. Langsung lanjut ke ini Clone Centaur-nya ya. Saya di staking 2, biasanya kalau musiknya emang agak tebal, dua-duanya dipakai. Langsung staking ya. Dua-dua bunyinya kayak gini. Kalau nggak dibunyiin kayak gini. Bunyiin. Kalau ke channelnya clean. Lanjut ke yang MS. Solid state. Cloningan dari Marshall 900. Si channel distorsi. Ada channel clean juga. Lanjut ke ini Pak, pakai modulasinya pakai MS 70. Jump. Mm-hmm.
juga pakai ini. Terus ada yang buat simmer-simmeran kayak gini. Oke, ini biar lebih jelas. Oh ya, lupa dari tadi urutan. Harusnya dari apa? Dari preamp ini masuk ke sana. Ke ini. Ke more. Ya, more radar ini ya, teman-teman. Settingan more radar ini, more radar yang bah kabinet IR-nya more radar namanya tuh. Sebenarnya kalau saya setting, kalau buat langsung masuk ke ampli, ini ada yang langsung deh. Ini caret banget. Kalau ini yang tanpa dikasih impuls responnya. Ntar nilainya dimatiin dulu. Tanpa IR kayak gini ceret suaranya itu. Nah, begitulah terus channel directnya masuk ke di iBox ininya ini yang ini saking yang stereo di iBox langsung direct masuk ke mixer. Gitu ya, sekian dulu teman-teman review gear Mamat Skill. Suka dipakai manggung di Blue Oplop ya, di band terus sama solo gitar saya. Routingnya cuman segini. Oke ya, nuhun semuanya, sehat selalu. Jangan lupa subscribe channel saya biar tambah inovatif ininya apa kontennya. Nuhun mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.